Sebagai salah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak bangsa bergerak sihat dan cergas untuk membangun negara, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Penerangan Cawangan Daerah Belait dengan Unit Hubungan Masyarakat, Bahagian Kenegaraan dan Kemasyarakatan dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Perdana Menteri telah mengadakan program Awasi Anak Kitani bertempat di Pusat Biodiversiti Hutan Tropika Kampung Sungai Liang. Hadir selaku tetamu hormat majlis ialah Yang Berhormat Awang Haji Syafi'i bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pemangku penghulu Mukim Liang dan Ketua Kampung Lumut 1. Hadir sama Ketua Cawangan Penerangan Daerah Belait, pegawai-pegawai daripada Biro Kawalan Narkotik, Cawangan Penerangan Daerah Belait dan ahli-ahli jawatankuasa majlis perundingan Mukim Lumut dan Bukit Sawak. Seramai 120 orang penduduk kampung yang terdiri daripada penduduk-penduduk Kampung Lumut 1, Kampung Lumut 2, Kampung Sungai Mau, Kampung Bukit Sawat dan Kampung Merangking telah mendengarkan taklimat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah yang telah disampaikan oleh Pegawai Narkotik 2 dari Biro Kawalan Narkotik, Yang Mulia Dayang Siti Huraizah binti Abdullah. Pilihan juga kalau orang tua-tua cuman di giginya. Jangan kamu ucap ulang bini kita ini bersabun ya. Nah, ada aku melihat tu di TV-nya. Yang kena terangkan itu, iya nih, sama gigi kita. Ya. Taruh sekesian, baru segigit ya sekarang balik ke rumah. Nah, kita lihat-lihat juga lah. Oke. Okay. Ini yang selalu... ini anak-anak muda selalunya nih. Yang mengamalkan ini ya. Kalau kita lihat nih nah, daun-daunnya ada jarum-jarum yang orang tajam-tajam sini ta. And then ya angka ganjil jari daunnya ta. Jadi kalau pucuk ubi apa tu bukan ia ta, daun ketum pun bukan ia. Ya cuma ni. Ini kot-kot namanya pasal ia macam sayur. Kalau kanak-kanak melihat pun aninya, brokolinya, aku makan brokoli tadinya di rumah. Ada nih yang cakap cuma nih, ini bukan brokoli nilai, ini adalah ganja. Ini ganja, ya cuma nya daunnya, ya sebenarnya biji rambut, and then dikaringkan cuma nih, dorang kumpulkan dikaringkan jadi cuma nih. Ya tak ini yang dorang taruh arah sikup ini, ya tak namanya joint. Kira sikup tani bahaya kan untuk jantung tani ataupun ini ya sama juga. Lebih berganda lagi asapnya, lebih berbahaya. Lagipun rokok ada filter. Kalau ini ganja yang ada filter, tarusan direct. Ini mengedar lebih 500 gram hukum mati. Macam mana? Dong kumpul sama. Nah, ini kesan kepada gigi. Lawa pelang giginya. Tapi ia nada air liur. Kalau kita lihat, kering kan? Imagine saya macam tani kering leher contohnya atau hidung tani saya kering. Sakit itu macam orang mana saja. Cembarikan namam. Ini apa lagi ya? Yang ada air liurnya. Ia punya paru-paru pun rusak pasal kadar karsinogennya terlampau tinggi. Ia double the dose, kalah sigup. Okay, that's why ia menghitam itu. Ini ya mulut kering sampai kanser mulut. Lidahnya jadi semanya. Gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin membimbangkan dan perlu ditangani dengan serius.
pelbagai usaha giat dilaksanakan bagi mementeras aktiviti yang boleh melemahkan negara, apatah lagi jika melakukannya para belia yang seharusnya menjadi aset negara. Kalau apa perancangan terutama pihak BKN, apa perancangan kita ini supaya perkara itu tidak akan ada di negara Brunei Darussalam? Kerana yang bahaya terutama kepada penduduk sekolah. Sintetik ini sebenarnya ia tak sudah di dadah Syabone. Tapi sintetik ini sebenarnya ia katanya buatan manusia. Alhamdulillah di negara Brunei Darussalam belum ada, pasal sofa belum ada makmal yang kejumpahan di sini. Lagipun untuk membawa segala kimia itu, even kimia yang banyak untuk membuat Syabone saja contohnya, kimia yang banyak kena monitor. Ada jabatan kerajaan yang lain yang incas bagian kimikal ini. And then kami juga, tugas kami BKN, kami bertugas di pos-pos kawalan. Pasal dari sana kan segala kimikal ini kena bawa. Dari sana innya orang banyak. Bukan jumlah yang betul-betul ini, ya tong-tong. Di sana juga kami ada petugas. Pemantauan pun ada dibuat. Walaupunnya orang di Brunei belum ada, tapi tani berawas. Pasalnya orang satunya, ia senang dibuat, bahannya senang dicari, tapi untuk membawa masuk saja susah. Mesti ada otoriti lain yang sign diorang masuk. Tahu saya, apa yang membimbangkan pelapor itu nanti akan diketahui oleh keluarga ataupun orang yang dilapor. Kadang ada orang, orang tak mau beritahu. Walaupun orang tahu sebenarnya, orang takut. Yes, takut kena kerajakan. Ada tahu-tahu, ada tahu keritanya, kenintai di luarnya, nunggu-nunggunya. Tapi kadang-kadang itu tu. Satunya, kita ni, kalau kita ni cerita, jangan dulu kita cerita pada orang lain. Maklumat yang kita ada. Kita cerita arah kami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Setelah saya mengikuti program wasiat anak kita itu yang disampaikan oleh dalam pegawai biro di Kota Luang, alhamdulillah ianya banyak memberi pengetahuan kepada kita ini tentang jenis-jenis dadah yang ada. Yang mana seperti yang kita tahu, yang sering kami dengar ialah syabuk, heroin dan sebagainya. Dengan adanya progres pegatik seperti ini, dapat juga tadi mengetahui apa di antara denda yang sabit jika sekiranya seorang itu mengedar dadah mengikut gram-gramnya lah. Yang seperti contohnya saja, kalau sekiranya seorang itu mengedar dadah jenis dadah dalam vitamina yang lebih dikenali sebagai syabuk, jika sekiranya ia mengedar lebih 500 gram ke atas, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sedikit sebanyak ianya boleh beri pengajaran kepada anak buah kampung, khususnya para ibu bapa, tentang bahaya pengguna dadah ini juga. Dan seperti yang kita tahu, sekarang ini info teknologi ini cukup canggih. Hatta kanak-kanak pun sekarang ini pun ada Facebook dan sebagainya. Sebagai langkah keselamatan, ditakuti orang ini, mereka ini terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak baik, macam sindiket dadah antarabangsa. Dengan adanya program ini, sedikit sebanyak kami dapat mengetahui akan bahayanya sindiket dadah antarabangsa ini. Okay. Sebagai cadangan, dengan saya, program seperti ini dilaratkanlah kepada sekolah seluruh agama sebagai untuk pengetahuan para murid-murid jua tentang bahaya penggunaan dadah ini. Sehubungan dengan itu, Biro Kawalan Narkotik yang diberikan mandat bagi membenteras apa-apa jua aktiviti berkaitan dadah seperti pengedaran, penjualan dan memakan dadah telah bekerjasama dengan Jabatan Penerangan untuk sama-sama turun padang bagi membantu kerajaan membenteras gejala yang tidak sihat ini. Usaha bersepadu pihak kerajaan menangani isu berkaitan dengan dadah dengan kerjasama agensi kerajaan yang berkenan dan juga penglibatan secara langsung masyarakat perlu bagi memastikan keberkesanan mencapai matlamat negara sifar dadah. Perkara utama dapat membantu pihak kerajaan dalam mementeras gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia bermula dari rumah dan kasih sayang dan perhatian ibu bapa juga menjadi tanggungjawab mereka.
Ibu bapa perlu memastikan apa jua kegiatan anak-anak mereka di luar rumah adalah aktiviti sihat dan bermanfaat.